nama buistu liutam lima makarima akhlak, bahwasannya diutusnya aku ya adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari hadis ini kita mengenal akhlakul karimah. Tapi kata pengarsa Uwazaiden, ya, kalau Rasulullah itu bukan akhlakul karimah lagi, tapi akhlakul azimah. Nah, akhlakul karimah artinya adalah misi yang beliau bawa untuk umat beliau, untuk menjadikan umat beliau yang tadinya hidup dalam ya kegelapan, istilahnya ya dari ini jahiliyah ya, zaman jahiliyah, kemudian penuh kegelapan, kebodohan. Lalu dengan kehadiran beliau kemudian mengubah kondisi tersebut, maka kemudian ya umat diajari, ditunjuki, dicontohkan bagaimana memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Tapi itu berarti adalah misi beliau kepada kita sekalian. Adapun beliaunya sendiri sebagaimana sanjungan Allah dalam Al-Quran, berarti akhlaknya adalah akhlakul azimah, akhlak yang agung. Dan inilah yang kemudian dibimbingkan juga oleh guru kita, oleh Pangan Sahabat Sepul dalam tanggihnya, khususnya dalam untayan mutiara yang kelima. Sayangilah orang yang membenci kepadamu. Nah itu bukan lagi akhlakul karimah itu, tapi akhlakul azimah. Untuk segala hal pun bisa kita kiaskan kembali. Seperti halnya kita misalnya, ketika seseorang mampu memaafkan orang lain ya yang menyakiti dirinya, itu berarti akhlakul azimah ya. Berbuat baik kepada orang yang menyakiti dirinya, akhlakul azimah. Karena biasanya orang hanya mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pula kepada dirinya ya. Ini sebuah kebaikan pula. Jadi berbuat baik kepada orang lain yang berbuat baik kepada dirinya, ini merupakan sebuah kebaikan, termasuk akhlakul karimah. Karena tidak setiap orang juga, orang lain sudah berbuat baik kepada dirinya, dia bisa membalasnya dengan kebaikan. Banyak orang tetangganya sudah berbuat baik, temannya, kenalan berbuat baik, tapi malah dia membalasnya dengan keburukan. Maka ini tidak bisa disebut sebagai akhlak yang baik. Walaupun disebut dengan istilah akhlak, namanya akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Jadi ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini sudah akhlakul karimah. Tapi bahkan bimbingan guru kita enggak berhenti sampai di situ. Kita diajak, dibimbingkan untuk mencapai akhlakul azimah. Karena kita sudah diberi alat untuk mencapai tersebut. Itulah hebat kebimbingan guru kita. Membimbing dan mengajarkan sekaligus diberikan alatnya. Ini jelas dalam buku Pangan Sahabah kan ada bukunya Akhlakul Karimah Bi Mudawamati Zikrillah. Jadi mencapai akhlakul karimah itu ya alatnya itu, dengan mendawamkan zikrullah, dengan melanggengkan zikrullah. Karena ketika kita berzikir kepada Allah ya, maka artinya kita sebenarnya sedang menyerap sifat-sifat Allah. Sebagaimana perintah Rasulullah ya, tahallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Maka ketika kita berzikir kepada Allah, maka seluruh sifat Allah, seluruh asma Allah yang terangkum dalam kalimat la ilaha illallah, ini akan terserap kepada siapapun yang memperbanyak mengamalkan kalimat tersebut. Inilah luar biasa bimbingan guru kita. Jadi kita sebenarnya sadar dan tidak sadar terus saja dibimbingkan oleh guru kita. Tapi sebenarnya ketika mengamalkan amalan tersebut, maka terjadi ibaratnya perubahan karakter di dalam diri kita, walaupun sedikit demi sedikit. Karena banyak juga orang yang bilang begini, oh saya sudah pikir bertahun-tahun mengamalkan, tapi kok masih tetap marah. Nah gitu kan, masih suka kadang suka ingkar janji. Tapi kita tanya, ketika marah tersebut, ketika melakukan hal-hal tersebut, nyesel nggak? Nyesel sih. Nah, ini berarti sudah terjadi peningkatan. Mungkin dulu kalau marah, marahnya tuh bangga. Melihat orang itu bertekuk lutut, orang itu takut bener gitu kan, gemeter, wah bangga. Wah, kalah sama gua, pokoknya bangga. Tapi kalau kita sekarang, kalaupun masih marah sama anak, masih marah sama istri, tapi kan ada rasa nyesel. Wah, masih juga marah. Tapi biasanya nih kita habis melakukan hal seperti itu ya, yang tadinya kita misalnya kemarin-kemarin biasa-biasanya, timbul masalah di rumah, tiba-tiba kita terpancing dan kita emosi sampai marah ya, kita nyesel. Tapi kemudian bertemu dengan waktu sholat, misalnya azan ya, apakah azan zuhur atau azan asar, nah ketika kita zikir ya, di situ kita malah mendapatkan semacam apa, sebuah karunia lebih dari yang sebelumnya. Yang tadinya kemarin-kemarin zikirnya kayaknya hampa,
karena sekarang kita sudah ada rasa sesal, itu zikir bisa sampai nangis gegerungan itu. Ada rasa sesal dalam diri, dapat lagi rasa nikmat zikirnya. Begitu. Makanya ada istilah dalam para ulama Arifillah mengatakan bahwa dosa atau maksiat yang menyebabkan taubat itu lebih baik daripada ya amal soleh atau ibadah yang menjadikan kita ria atau sombong, ujub sombong ria. Jadi ada kalanya begitu, ada kalanya Allah memberikan bagi orang-orang sedang hampa zikirnya, ya. Ada kalanya diberikan dia sedikit tadi, disebabkan dengan ada ujian, apakah di rumah atau di masyarakat, lalu timbullah dia kepleset lisan, menjadi marah, menjadi emosi, dia melakukan sebuah kekeliruan yang dia sesali. Tapi sebab rasa sesalnya itu malah jadi merupakan karunianya untuk merasakan nikmatnya zikir. Nah, kadang seperti itu. Nah, jadi kita bersyukur untuk mendapatkan ya akhlakul azim 10. Itu karena dalam Al-Qur'an undangnya 70. Kalau yang undang 1 juta. 1 juta 1 juta yang bisa dihadiri karena beliau ya imamal makan. Wa yaqimu bi amri Rahman. Wahai penegak perintah Allah Ar-Rahman. Oleh kesannya wa ya naiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah pengganti atau penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Yaman minas samai wal ardi aidatuhu, ya aidatuhu. Jadi wahai seseorang yang pengunjungnya dari langit dan bumi, karena memang yang mengunjungi beliau tidak hanya kita manusia, ya termasuk para jin, termasuk juga para malaikat. Jadi Yaman minas samai wal ardi aidatuhu, Yaman ahlu waktihi kulluhum aidatuhu. Wahai orang yang orang satu waktu dengannya adalah keluarganya. Jadi bayangkan, dan disebut dengan keluarga beliau itu, walaupun memang ada ahlul bait, terpunyai pakan sahabat, tapi bahkan orang yang satu waktu, satu masa dengannya, dianggap sebagai keluarga. Artinya mendapatkan kasih sayangnya seorang murid yang kami ketahui. Beliau mengasihinya luar biasa, seluruh makhluk, bahkan seluruh makhluk. Walaupun maksiat, benar. Jadi walaupun maksiat dia seperti itu. Seperti kita kisah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kan. Ada orang yang memang kemudian dia matinya itu maksiat. Tapi ditanya oleh Tuan Syekh ketika minta syafaat itu. Wah Tuan Syekh, si Fulan bin Fulan meninggal. Apakah dia pernah hadir di majelisku? Tidak pernah Syekh. Apakah dia pernah ini? Tidak pernah. Semua tidak pernah, tidak pernah. Apakah dia pernah menyebut namaku? Tidak pernah Syekh. Tapi pernah saya dia menyebut kau ketika memaki-maki kau. Nah itu jadi kan sahabat tuh buatnya karena dia pernah menyebut namaku. Padahal menyebutnya sambil maki-maki. Ditanya maju saya nggak pernah dan sebagainya. Jadi ketika keluarganya memintakan sahabat saya kata itu dia pernah menyebut namaku. Padahal menyebutnya sambil maki-maki. Bayangkan jadi benar. Ya, walaupun maksiat walaupun memujat tapi mendapatkan limpahan. Yaman ahli waktihi kulluhum a'ilatuhu. Yaman yang zilul goisar bidak awat ini, wajibin doru ibarat ini. Jadi seseorang yang menurun hujan dengan sebab doanya, ya, dan mengalir susu dengan sebab keberkahannya. Itu salamnya begitu, ya, luar biasa. Itu semua gelar gelar. Dan semuanya sebenarnya itu di mankobah yang kita baca itu ada mana, ya, yang merupakan Markoba ini keterkaitannya dengan asma Tuan Syekh yang mana. Dan semua asma Tuan Syekh itu tertangkup dalam pola Idul Jawahir. Jadi ada yang mengatakan, oh itu yang Markoba nyusun tetangga sebelah. Bukan, tetangga sebelah cuma ngutip dari pola Idul Jawahir. Karena pernah ada ketika di Tekken Center, kalau Bisman Hakim di Pampang itu, ada wakil talqin lain yang datang kemudian mengkoreksi, eh jangan masalah lagi, itu kan yang nyusun dianggap tetangga sebelah gitu kan. Oh bukan Pak Kiai, ini adalah di Kola Idul Jawahir. Hanya yang mempopulerkan di Tekken Surele adalah beliau. Bukan sebab beliau populerkan kita tidak boleh memakai. Karena ulu salam adalah Kola Idul Jawahir. Nah ini berbagai asma yang menunjukkan kemuliaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya insya Allah ini juga kemuliaannya guru kita Pangeran Sahabat Ahmad Suhaimullah Tertajul Arifin. Itu Tuan Syekh Pangeran Sahabat memiliki asma-asma yang seperti itu, ya. Begitu juga dengan Rasulullah.
Kita kan taunya bahwa Asmaul Husna, Allah juga punya Asmaul Husna. Ada 99. Nah, Rasulullah juga punya asma-asma, namanya Asmaun Nabawi. Nah, Asmaun Nabawi itu ada dirangkum ada 201. Ada 201 Asmaun Nabawi. Jadi seperti nama Nabi Muhammad, nama maksudnya kan Nabi Muhammad itu satu, Ahmad ya. Ada kemudian Mahi, ada Hasyir, ada Toha, ada Yasin, ada Muzammil, Al-Muzammil ya. Mudasir, Muzammil itu pokoknya ada banyak ya. Jadi asma beliau itu kalau dirangkum itu ada 201. Disebut Asmaun Nabawi. Jadi sebagaimana Rasulullah ada Asmaul Nabawi, Tuhan saya pun begitu, ada asma-asma beliau yang kemudian dirangkum dalam kitab. Kalau dalam itu ada doa isti'anah, itu rangkuman-rangkuman asma-asmanya Tuhan saya berkata jalani. Dan kita meyakini bahwa semua asma tersebut berlaku juga buat para sahabat Tuhan saya Ahmad Sohidul Wafatajul Arifin Ibn Nasrul Masyid. Karena saya 2008 itu pernah bertemu dengan seorang sesepuh ya. Saya tidak menyebutkan namanya, beliau mengatakan bahwa setiap kutub itu berbeda-beda kekutubannya. Tuan Syabul Qadir Jailani berbeda dengan Tuan Syabul Hasan Nasajili, kan sama-sama wali kutub pada zamannya, tapi berbeda kekutubannya. Berbeda dengan Syekh Ahmad Rifai, berbeda dengan Syekh Ahmad Badawi, berbeda dengan Syekh Bahuddin Naqsyabandi. Beliau katakan setiap kutub itu beda-beda, sama-sama kutub tapi berbeda tingkat kekutubannya. Tapi kata beliau, Tuan Syekh ya Abdul Qadir Jailani, beliau katakan ya bahwa panggilan sahabat itu sama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qadisallahu. Karena kata beliau ya, beliau menyaksikan dalam muka syafahnya ketika di Cirebon itu Kanjeng Sunan Gunung Jati itu kan wali kutub pada zamannya. Ya. Tapi ketika itu beliau menyaksikan panggilan sahabat duduk di kursi kebesaran, Kanjeng Sunan Gunung Jati ngedeprok di bawah. Bayangkan betapa tingginya makom para sahabat, kata dia. Jadi beliau katakan para sahabat makomnya sama dengan Tuan Syekh. Wallahu a'lam. Ini yang mengatakan adalah ahli bukan syafi'i. Nah, Ustaz, benarkan. Saya ketemu salah seorang ulama pemimpin. Ya, beliau apa anu itu bukan wali kutub Sultan Aulia. Sultan Aulia. Sultan Aulia. Ya, itu Sultan Aulia. Ada banyak versi yang mengatakan bahwa Sultan Aulia dengan kutub adalah itu-itu juga. Beda istilah itu-itu juga. Tapi begini, bedanya gini. Yang dimaksud dengan Sultan Aulia adalah kutubul aktob, kutub dari segala kutub. Karena ada juga setiap kewalian itu seperti abdal. Pemukanya abdal namanya kutub, tapi kutubul abdal. Pemukanya autad juga ada kutub, tapi kutubul autad. Jadi setiap pemuka kelompok-kelompok kewalian, pemimpinnya itu bergelar kutub. Makanya kan suka dengar kan ada Habibin, ada Al-Kutub. Walaupun ada Al-Kutub itu belum tentu kutubul aktob. Oh, iya. Tapi kutub, misalnya kutubul ilmi, kutubul apa, dia kutub oh. Pada kelompok-kelompok kewaliannya. Oh, iya, iya. Sedangkan yang Sultanul Aulia itu kutubul aktob. Iya. Kutub dari segala kutub. Jadi dari kutub tiap-tiap kelompok ada kutub. Nah, tapi ada kutub yang... kutub yang tunggal, tinggal, yang satu pada zamannya itulah kutubul aktob. Jadi nama lain kutubul aktob itu lah. Sedikit loh, Ustaz. Ya. Itu beda dengan kutub di mana kitab dan kutub di mana tadi itu? Kalau kutub kitab kan pakai kap, ini pakai kop ya. Pakai kop. Pakai kop, poros. Kitab ya, itu pakai kap. Kutub jamaknya dari kitab, kutub. Nah, ini kutubul aktob. Nah, ini alhamdulillah. Jadi guru kita ya itu kata beliau adalah kutubul wasul kutubul aktab, bahwa para sahabat sama dengan ya beliau dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Wallahu a'lam ya. Ini bukan berarti kita, tapi semakin kita membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya yakin dengan apa yang beliau sampaikan? Beliau bukan laki talqin tapi ahli riyadhah ya. Tapi ketika itu ya, saya ada rasa penasaran ingin tahu bahwa dalam hati saya begini, ya sampai di mana makom zikirnya beliau. Saya begitu dalam hati saya. Tiba-tiba latifah kolbu saya berputar, terus ruhi naik ke Siri,
duduk ke kopi, duduk ke akwa, duduk naik ke sini ke nafsi. Ketika lagi bergetar gini dia nunjuk, kan hadap-hadap saya duduk dengan dia, tangannya begini ke atas kening saya, terasa ya di sini. Oh saya kaget, Tuhan. Jadi oh berarti apa yang dia katakan sesuai. Jadi bukan bahasa kita ngomong melangit, tapi nggak ada buktinya. Karena ketika beliau sudah menyanyuk bahwa pangkat Sabah sama dengan Tuhan saya, ucap ini mesti dibuktikan kan? Iya. Akhirnya bilang itu bang, sampai di mana? Sampai beliau mengatakan muka Sabah tadi melihat Sultan apa pangkat Sabah duduk di kursi kebesaran Sunan Gunung Jati duduk ngedeprok, itu kan perlu pembuktian. Saya hanya bertanya begitu saja, tapi pangkat Sabah lalu ya mengizinkan. Itu itulah bahwa di Tekian ini banyak orang-orang yang saya katakan itu bukan wakil Tekian, tapi punya makom wilayah. Banyak tahu. Punya makom wilayah. Jadi ya, jadi ada punya makom wilayah. Karena wakil Tekian itu bukan makom, itu tugas. Tapi tetap kita mesti hormat orang-orang yang diberikan ya tugas mulia oleh Pangkat Sabah untuk menyampaikan amanah, menyampaikan Tekian zikir. Nah inilah ya sekedar saya membuka ini sebagai tanda syukur kita subhanallah. Bahwa itulah makomnya guru kita Pangkat Sabah. Kalau sudah bertemu dengan guru yang seperti itu, ya, maka jangan pernah lagi kita tinggalkan, jangan pernah lagi kita meragukan, jangan pernah lagi kita ya ibarat kata apa kita melepaskan kesetiaan kita kepada beliau. Makanya Quran menyatakan wasbir nafsaka, ya, bersabarlah dirimu. Maladina apa? Di bersabarlah dirimu bersama dengan orang yang menyuruh Tuhanmu setiap pagi dan petang ya. Ar-Ra'd 28 kalau tidak salah ya. Jadi memang kita diperintahkan untuk bersabar. Ini termasuk bersabarnya. Walaupun beliau secara lahiriah sudah tidak bersama dengan kita, tapi insya Allah dalam kondisi ruhaniah selalu bersama dengan kita. Nah, dengan kita bersabar dengan beliau, artinya kita akan mengamalkan, melestarikan apa yang beliau bimbingkan. Dan insya Allah dengan terus-menerus mengamalkan zikrullah bimudah wa madi zikrillah, maka ujung-ujungnya kita akan mendapatkan akhlakul karimah. Syukur-syukur tembus sampai akhlakul azimah. Ini saja kajian pada malam hari ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Amin. Sekedar kita menyatakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat agung ini ya, hidayah ini jangan pernah dicabut dari kita. Itulah mengapa kita selalu dalam sehari semalam 17 kali kita minta diberikan hidayah. Karena ada orang-orang juga ya, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, ada orang yang mengamalkan amalan ahli surga, jadi sepanjang hidupnya penuh dengan kesolehan. Lalu takdir Allah mendahuluinya dan dia mengamalkan amalan ahli neraka. Lalu kemudian dia mati, maka dia menjadi penghuni neraka. Ada orang kemudian mengamalkan amalan ahli neraka, sepanjang hidupnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tapi lalu takdir Allah mendahuluinya, lalu dia mengamalkan amalan ahli surga, lalu dia mati, maka dia menjadi penghuni surga. Itulah mengapa kita terus minta, ya Allah jangan sampai ini hidayah dikabul, ya. Jangan sampai kita terlena betapa sudah talqin, sudah merasa aman. Nah, ini hati-hati. Karena itu para ulama mengatakan ketika dalam keadaan sehat, maka yang kita kedepankan adalah sikap khauf, sikap takut kita. Ya. Kalaupun banyak beramal, banyak berzikir, munculkanlah rasa takut. Jangan-jangan amalan kita nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Bisa saja karena terselip rasa ujub kita tadi. Kita mau ditalkin zikir, udah pasti aman, udah pasti masuk surga, hati-hati. Ya. Ya, jadi dengan segala amalan kita, munculkanlah rasa khauf ketika kita dalam keadaan sehat. Tapi ketika nanti suatu saat di dalam kondisi yang sedang sakit, ya, bahkan sakitnya semakin payah, maka yang dikedepankan adalah sikap roja. Jadi kalau misalnya kondisi kita lagi sakit, yang dimunculkan jangan sikap khauf kita. Udah sakit, penuh rasa takut, ya makin stres. Jadi kalau sedang sakit dimunculkan sikap roja. Walaupun sebegitu banyaknya dosa kita, seberat gunung, sebanyak buih lautan, tapi kita yakin bertemu dengan sifat maghfirahnya Allah, maka segala dosa kita hanya sebuah titik, bahkan tidak ada artinya. Nah, bahkan keyakinan seperti inilah, husnuzon, baik sangka seperti ini, merupakan amalan batin yang luar biasa. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa ampunan Allah itu lebih luas daripada segala dosa dan kemaksiatan kita. Nah, Allah senang ketika kita berbaik sangka kepada Allah. Anna inda zonni
abdi aku mengikuti persangkaan hambaku. Tapi kalau lagi sehat, bukan rojanya yang diperbesar. Nanti kita terlena. Ya, terlena tadi sudah banyak-banyak ibadah. Jangan terbalik. Kalau sehat justru sikap supaya kita berhati-hati. Tapi ketika sedang sakit, sedang payah, ibarat kata kalau misalnya lagi jaya, lagi kaya, khaufnya dimunculkan. Syukur tapi ada khaufnya. Ketika sedang susah, sedang miskin, sedang sakit, sabar tapi ada rojanya. Ya, roja itu berharap dengan segala rahmat Allah, dengan segala ampunan Allah, dengan segala kasih sayang Allah. Ya, sekali lagi ini saja sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kalau ada hal yang kurang berkenan datangnya dari diri saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Tapi kalau ada kata-kata yang baik, benar dan bermanfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan barokah dan karomah guru mursyid kita Pangeran Sahabat Syekh Ahmad Shahibul Wafat Amin hari di Al-Fatihah. Al-Fatihah.